Ini hasil satu lapis tebal merata ya. Tadinya dasar hitam, naik dasar M51 silver satu lapis tebal merata, tapi nutup banget ya. Rekomendasi tetap dua lapis, tapi mimin coba satu lapis tebal merata, ternyata bagus juga nih. Oke, selanjutnya kita akan naik warna Majestic Red. Nah, ini adalah Majestic Red setelah satu lapis tebal merata. Pekat banget ya, baru satu lapis tebal merata, mantap banget. Oke, sekarang kita naik lapis kedua. Walaupun tadi silvernya hanya satu lapis, tapi Majestic Red-nya kita dua lapis aja deh, biar benar-benar istimewa. Ini adalah hasil dari M74 Majestic Red, dua lapis tebal merata. Beh, merahnya merona banget ya, kayak Honda PCX yang baru gitu deh. Dove juga mantep ya, mutiara-mutiaranya juga ada, tapi nggak terlalu lebay. Oke, sekarang kita akan coba bikin Majestic Red ini jadi klimaks. Oke, langsung aja kita akan basahi, banjiri dengan clear yang klimaks, yaitu C81. Ini adalah hasil setelah di clear pakai C81 clear gloss sebanyak satu lapis tebal merata tuh. Pokoknya bagian-bagian sini tuh ya. Pojok-pojok sini jangan kelewat ya. Banjiri saja dengan C81 karena tidak mudah leleh. Oke, mantap ya, baru satu lapis ya. Kita akan tunggu kering agak keras kurang lebih 15 sampai 30 menit, lalu kita akan naik clear lapis kedua. Pokoknya kita akan bikin Majestic Crack ini klimaks. Ini adalah hasil setelah di clear pakai C81 sebanyak dua lapis tebal merata. Sekarang kita akan naik lapis ketiga supaya klimaks. Oke. Oke, bro dan sis, ini hasil Majestic Red finishing pakai C81 tiga lapis, klimaks banget. Ini ada di dalam ruangan. Sekarang kita akan coba bawa keluar. Ini ada di luar tanpa matahari. Klimaksnya dapat banget ya. Sekarang kita coba di bawah matahari. Mantap banget ya. Jadi buat teman-teman nih yang nanya, kira-kira Majestic Red yang Dove itu bisa nggak dibikin klimaks? Ya ini jawabannya. Prosesnya juga ada di timelapse ya. Jadi ini benar-benar hasil Super Ultimate warna Majestic Red, di coating pakai C81 sebanyak 3 lapis. Rasanya sih sama Candy Red pun ini lebih mewah. Buat teman-teman yang mau coba, silakan coba ikuti tutorial ya. Dijamin hasilnya sama persis.